Dulu itu sejak gadis saya itu mengalami pegal-pegal di daerah pundak bahkan menjalar sampai leher. Ini sudah saya alami sampai berpuluh-puluh tahun dan saya itu sudah sangat ketergantungan dengan terapi pijat. Jadi saya bisa dibilang dalam waktu seminggu itu saya tuh harus pijat sampai 3 kali. Dan pijatnya itu bukan hanya pijat biasa, tapi pijatnya itu harus dengan pijatan yang sangat kuat dan sangat keras. Karena kalau tidak dipijat dengan kuat, pegalnya itu tidak akan berkurang. Dan itu juga tidak terlalu membantu ya, hanya enak sedikit aja, hanya rileks sedikit aja. Tapi besoknya lagi saya pegal lagi, kaku lagi leher dan pundak saya. Sehingga saya itu sangat tergantung sekali sama yang namanya pijat. Saya nggak bisa kalau nggak dipijat. Kalau misalnya dalam seminggu itu saya belum pijat, bahkan sampai 2 minggu saya nggak pijat, itu badan saya itu udah kayak robot, kaku sekali, terutama di pundak di sebelah kanan. Berbagai terapi udah saya coba. Dan akhirnya saya ketemu sama yang namanya Tre. Nah, ketika pandemi melanda, akhirnya saya nggak bisa tuh keluar rumah, apalagi saya dipijat sama orang lain gitu ya. Dan mau nggak mau, saya harus menahan diri nih dari rasa-rasa pegal itu supaya saya nggak pijat gitu. Saya hanya melakukan latihan Tre. Dan itu terjadi sudah hampir 1 tahun waktu itu saya melakukan Tre ini. Dan ajaibnya nih ya, ajaibnya setelah saya rutin ya melakukan latihan Tre itu, akhirnya pundak saya tuh berkurang tuh kaku-kaku dan pegalnya. Dan alhamdulillah sampai detik ini setelah 2 tahun masa pandemi, akhirnya saya bisa bebas lepas dari ketergantungan pijat. Saya sudah 2 tahun lebih nih ya, saya nggak pijat. Dan akhirnya saya bisa nggak merasa saya kaku dan pegal lagi leher dan pundak saya gitu. Terima kasih Tre. Semoga semakin banyak orang yang terinspirasi dan juga bisa sembuh dengan latihan dan terapi Tre ini.